langsung biak-biak us 12.000 ini ya, murah banget ini. Wantri ning Waringerong lur, Masya Allah. Padahal nggak ada tempatnya ya. Ini pada lesehan-lesehan, ngemper-ngemper di depan-depan. Ayo. Langsung 10 porsi. Langsung tahu ya. Belum nyala teman-teman, kalau airnya belum mendidih ya, nanti kalau sudah jamnya baru dinyalakan sama bapaknya ya Pak ya, ya. Oke, untungnya ada sorot kameraku Pak, jadi kelihatan terang. Dengan Bapak Sinten niki? Pak Anton. Pak Anton pemiliknya warung niki Pak? Oh, pemiliknya bapaknya, namanya warung apa niki? Penyetan Indomie Pak Lamidi. Oh, penyetan Indomie Pak Lamidi. Penyetannya ya ono iki ne barang ya. Ono sayurane kemangi barang ya, Pak ya. Oh, loh. Oh. Komplit ya. Bukain jam pinten niki, Pak? Biasanya setengah 9. Setengah 9 ya. Ki goreng jame iki, Pak. Di Lukas. Persiapan toto-toto iki. Belum buka sudah banyak yang antri ini di belakangku teman-teman ya. Wih, antri nih ngowering-ngorong lur. Ini pakai nomor antrian apa enggak ini, Pak? Enggak pakai ya? Wis. Urung buka wis antrine kimplah-kimplah ya, Pak ya. Ngering-ngorong. Habis itu diaduk-aduk gini ya Pak ya. Dikasih nasi apa enggak? Pakai nasi. Oh, pakai nasi pake semua? Pakai 12. Oh, gitu. Ya. Ada telurnya? Pakai 12, sudah komplit nasi. Ya murah Pak ya, komplit ya. 12 sudah komplit ya. Untuk kenyang ini ya. Iya. Mantap. Gimana nasi turun ini? Malam-malam nih. Oh, ini nyemplung no Mas. Mantap. Baik. Langsung 5 gitu ya. Langsung 10 porsi. Langsung 5 ya. Kasih tahu ya. Oh, ini langsung ditaburi tempe ya, Pak ya. Wush. Diwalik-walik. Oh, ada tahunya juga. Komplit. Bayu, enak epol. Nasinya lur ya. Nasinya berapa kilo ini, Pak? Ini 16, 18. 16, 18. Oh, gitu ya. Langsung biak-biak us. 12.000 ini ya, murah banget ini. Warek lur itu. Kelengering mari-mari. Udah lama Pak buka di sini, Pak? Tahun 2000-an. 2000-an ya? Wow. Tapi di sana tuh. Kali. Oh, dekat kali sana. 2013. Oh, gitu ya, Pak ya. Dari dulu jualannya ya gini. Iya, habis ini.
sekarang tambah viral lagi ya Pak ya. Alhamdulillah. Satu ceplong satu biasa. Us. Oh ini yang tadi nunggu pertama ini. Berapa? Dua. Makan sini. Sat set buat buat. Kalau saya ini seneng ya. Cukup pek. Baik berapa? Makan sini. Pelayannya ekstra ini ya. Cukup pek. Walaupun nanti banyak agak kerasa ini ya. Baik. Mas tegal. Kita makan sini, bos. Makan sini. Makan sini. Kita masih kasih tadi. Iya. Di atasnya juga masih dikasih sambel ya. Padahal bawahnya juga sambel. Iya. Berarti ini pedes dower lagi. Kan pakai nasi. Bentar ya, Pak. Oke. Enggak terlalu pedes. Oh, enggak terlalu pedes ya, Pak ya? Main tomat. Sedang-sedang. Tomat. Sambel tomat. Iya, sambel itu. Satu pedes, satu enggak. Yang enggak itu sama pas, bungkus loro. Ngori. Bungkus dua, Pak, ya tadi. Bungkus dua. Bungkus. Nasi? Iya. Langsung, Lur. Teplok di piringnya. Jadi agak nyemek-nyemek sama itu ya, Pak, ya. Sama kuah-kuahnya sedikit. Nah, langsung dikasih sambel. Baru kali ini aku menemukan ya, mie pakai penyetan, pakai nasi juga, Pak. Di Bojonegoro nggak ada ini, Pak. Rata-rata mie ya. Gimana, Pak? Pakai mie tok. Iya, rata-rata mie aja, Pak. Nggak komplit kayak gini. Baru kali ini aku terus menemukan mie sekomplit ini. Wow. Diaduk-aduk. Sonasnya seentong-seentong gitu ya, Pak ya. Wah, mengenyangkan sekali nih. Baik. Us. Us sambele kalau ngasih kimplah-kimplah ya, wani bumbu tenan ya. Wantri ning waring rong lur, Masya Allah. Padahal nggak ada tempatnya ya. Ini pada lesean-lesean, ngemper-ngemper di depan-depan. Mantap jua. Dimasak toh hajatan ini ya, langsung sat-sat buat-buat kabeh. Mantap sekali. Langsung gercep banget ini ya kalau ngedoli. Ini proses goreng tempe tahu telur. Langsung disok. Sok kabeh, Pak. Sok. Lah sok kono. 10 porsi langsung ini ya, sekali bikin. Sat-sat-sat. Sayurannya juga komplit.
ada kemangi dan ada timun. Luas. Wes, oncal-oncal ngono wae ya. Wes satset pokoke. Mantap. Masih dikasih sambel lagi ya Pak ya. Ayo, mantap sekali. Porsinya pinten nih Pak? 12.000. Cuma 12.000 sekomplit ini ya. Dijamin mengenyangkan ini. Ayo. Kalau tanpa nasi berapa? 11.000. Cuma terpaut 1.000 ya. Ayo. Murah tenan iki lur. Ekstra sego, ekstra sambel. Enggak apa-apa ya, Pak ya? Tambah. Ekstra topping. Wah, ini langsung lanjut lagi. Oh, dibersihin dulu sama bapaknya. Kerecep langsung ya. Oh, ini kayak selamatan tenan iki, Lur. Langsung sat-sat buat-buat. Enggak bingung, Pak, ya, delok ta. Sudah terbiasa ya Pak ya. Wes gak ndredeg. Sing antri wae wes gak ndredeg ya Pak ya. Wes tatak. Wes. Nah ini mulai perguntingan ini ya Pak ya. Udah ki dater ya Bos. Gak lali dobel iki ya. Pak bumbune Pak. Berapa? Mangane 2. 24. Saking rupo ndak? Sing nampani duwe ana dhewe, sing gunting ana dhewe. Chef-nya cowok-cowok ini ya. Iya. Nah, ibunya di mana ini? Ibu di rumah suruh tidur. Oh, ibunya. Ibunya dimanjakan ya, Pak ya. Karo ibuke iki wis dadar nang omah ya. Wis masak sego bareng nang omah ya. Wes. Sehari berapa dus ini, Pak? 8. Wah, hari-hari Sabtu, biasa 8 itu ya. Kalau hari weekend? Hari Sabtu 9 gitu. Paling banyak 9 10 itu ya. Iya. Wah, mantap sekali. Satu dusnya 40 ya. Iya. Berarti kalau 10 dus enggak 400 porsi. Keren. Bukanya hanya beberapa jam aja ya, Pak ya? Iya. Kenapa kok bukanya malam, Pak? Kalau siang panas. Oh, ta. Iya, pintar jawabannya, Pak. Pak. Oh, no ya. Iya, alami ya, Pak ya. Ini berarti akeh sing melemu malam-malam iki, Pak ya. Wih, gak bahaya ta, Pak? Bahaya. Ya bahaya nih gak sepiro. Terus diaduk-aduk gitu dulu ya Pak ya, biar rata. Tempenya dikasih satu.
kenapa kok tahunya 3, Pak? Oh gitu. Kalau aku suka semua. Boleh tambah ya, Pak ya? Tegal hadir Mas, mantul Mas, terima kasih. Tuh nasinya putih pulen banget ini. Waduh. Oh, enak elu, delok toh. Tambah nasi, Pak. Sambal, Mas, ya. Oh, siap. Kalau tambah nasi kayak bapaknya itu berapa? 13. Loh, Pak, 15.000 sik susu, Pak. Murah, Pak. Gambut jangkepi, Pak. Wah, mantap ya. Telore. Wah, ya. Bisa prosesnya suwe. Suwe, tapi api. Oh, iya. Komplit. Nah, ini. Laris manis ya, cepet banget pelayanannya. Laris manis ya. Cacat banget. Jodang kali, Jo. Dari buka sampai sekarang, ngedoli terus ya, Pak ya. Sampai tutup nanti ya, Pak ya. Alhamdulillah, laris terus, Pak. Yang 8. Ya aku nomor piro iki, Pak ya? Pak Jo? Ya. Habis ini aku mau pesen. Berapa? Paket lengkapnya 2. Ya. Terus tambah 2 lagi enggak pakai nasi. Sambal ya. Pakai semua? Ya, pakai komplit ya, Pak Jo ya. Aku ini saya Ini saya bawa tim banyak ini, Pak. Telurnya ceplok semua ya? Terserah pokoknya ya. Sama telur. Jangan pakai sambal. Jangan pakai sambal. Oke, khusus bumbu Indomie aja ya. Itu aja original. Habis makan soalnya. Habis ngonten ke beberapa tempat. Mas aku dulu ya. Baik nih, Kak. Iya, sat-sat buat-buat. Masih kok situ. 13.000, Mas. Aku sapal, Mas, gini, Mas. Tambah sego 13.000. Tambah sego. Ya double segone. Oh, double. Ya. Masih kurang double. Oh, Mas. Masih brutal berarti ya. Mas saya kan melemu malam ya, Mas ya. Nggo kanca bubuk, Mas. Ben tanek bubuke ya, Mas ya. Oh, mbaknya nih. Hati-hati, Mas. Oh, di sebelah sini ada topping-topping ya, Kak ya. Ada. Itu toppingnya apa aja, Kak? Khusus buntu. Halo, Kakak cantik. Toppingnya apa aja itu? Oh, sate-satean. Bukan sate beneran. Usus buntu sama apa? Telur. Dianjur jam. Oh, lengkap ya. Pertusuknya berapa? Oh, 2,5. Cikua juga ada kok. Jualannya beda gini ya. Tak satu keluarga, satu keluarga. Enggak. Ini modelnya Pak Jo ini terlalu jujur, Pak Jo. Piye to? Ya bateh nang Pak Jo, Pak Jo. Tetangga ini. Nanti pasti. Tetangga dekat. Iya, tetangga dekat. Iya, Jo klerumi lo ya. Karete nang ngarep. Kalau bungkus biar enak ya, Mas ya. Karete nang ngarep. Dua enggak pakai sambel lah, Pak. Enggak pakai telur juga, Pak. Dua bumbu original. Mie aja. Pakai sawi juga ya, Pak ya. Komplit.
pakai ceplok, Pak. Porsinya 12 ya, Pak ya. Kalau tanpa nasi berapa? 11 ya. Yang ori ya? Ya, ori ini pesananku. Oke. Nah, ini teman-teman ya, yang komplit cuma 12.000. Wes enggak pakai lama, langsung saja. Mari melambu bersamaku. Loh, juga namek natap-natap lur-lur. Gak enak gone. Mie geprek Pak Lami di Surabaya lur. Porsinya komplit banget ya. Ada sayurannya iki, ada timun, ada kemangi, nasi, mie, indomie ya, telur, kemudian ada tahu tempe, sawi. Wah, komplit ya. Wis enggak pakai lama, ambune wis semerbel ya. Pancen tenan ya, indomie itu baunya itu enggak pernah pancen ya, indomie itu baunya enggak bisa dibohongi, pasti menyengat banget. Enak, apalagi dikasih tambahan topping yang kimplah-kimplah kayak gini. Wow, keren banget ya Pak Lamidi jualannya. Wah, mantap. Saya kita coba mie-nya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, loh kok enak ya Allah. Mie dikasih sambel kok ya enak lur. Bumbu indominya kuat banget, kemudian dipadu dengan sambelnya Pak Lamidi. Wow, pedes asin kroso maknyus, wani bumbu tenan nih. Nasi. Ini sambelnya tak pikir sambel itu ya, sambel bawang geprek gitu. Ternyata ini sambel tomat ya, ada tomatnya yang sudah digongso. Ini nggak ada garpu, jadi diiris-iris gini ya Dewi. Wow. Rame banget sambil menikmati kota Surabaya ya. Lokasinya mie geprek ini memang pinggir jalan raya. Lihat ini pengunjungnya. Dari buka gak leren-leren lur. Wow, wari ya. Ini kita coba telur ceploknya. Telurnya juga super gurih. Tahunya juga enak, gurih juga. Wah, tadi juga ada bapak-bapak yang nambah nasi. Mungkin dia kurang ya. Kalau aku ini sedengan porsinya. Tadi diimboi Pak sama Pak Lamidinya satu entong. Sambelnya juga enak banget, nggak terlalu pedes ya. Masih bisa dinikmati gitu loh. Enak banget. Hmm.
Masya Allah, 12.000 sudah bikin kenyang, Pol. Sekian review hari ini dari saya, Finis Panamera. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada referensi kuliner yang enak, unik, dan murah meriah, kalian bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah akan kami kunjungi. Ojo lali bersyukur, ojo lali mangan, ojo lali ngembe, dan ojo lali malamu bersamaku. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.